Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Pada hari Senin ini, marilah kita sebelum melakukan aktivitas kita, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHP nomor 135 ayat 3, Marpungudo di Jolomon. Terima kasih Tuhan buat segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami yang Tuhan kasihi ini. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari Senin di pagi ini, biarlah terlebih dahulu kami dikuatkan, dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Segala apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, biar itu untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami telah siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan Engkau bersabda. Berfirmanlah Engkau dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi nats firman Tuhan pada hari Senin ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah lagu pujian sekolah minggu yang berkata demikian. Hati-hati gunakan tanganmu karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Nah, Petrus menuliskan serentetan nasihat bagi Kristen pada pagi hari Senin ini untuk dapat hidup di tengah masyarakat, di tempat kerja, dan di dalam keluarga sekalipun. Sekali lagi ia mengingatkan kita juga sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus agar mampu menjaga hidup kita ini dari segala perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Agar supaya kita semua sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus penuh dengan berkat yang daripada Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Yang pertama, bagaimana cara kita agar dapat kita menerima berkat, yaitu hidup penuh berkat menjadi dambaan setiap orang. Tetapi bagaimana agar hidup kita ini dipenuhi dengan berkat, yaitu hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Karena ketika kita hidup mencerminkan buah-buah Roh, maka hidup kita ini sudah menjadi kehendak Tuhan. Sebab tidak ada yang dapat menentang itu. Galatia 5 ayat 23. Yang kedua, milikilah kehidupan yang benar. Tetapi tidak pernah kulihat orang yang benar ditinggalkan. Mazmur 37 ayat 20. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam menjalankan kehidupannya orang benar itu dengan takut akan Tuhan.
Sebab berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintah-Nya. Mazmur 112 ayat 1. Saudaraku yang terkasih, setiap orang yang menjalankan roda kehidupan dengan benar pasti akan harmonis, diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Masing-masing anggota keluarga, baik suami istri dan anak-anak, bertanggung jawab menjalankan peranannya masing-masing. Bukan karena takut kepada manusia, tetapi takut kepada Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. 1 Tesalonika 5 ayat 22. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, mari kita bersama Tuhan, kita mampu mewujudkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 257 ayat 1. Jonok do debatatta. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami boleh bersyukur dan kami berterima kasih buat segala penyertaan Tuhan. Melalui firman Tuhan kami dikuatkan dan dimampukan. Kami diyakinkan setiap orang percaya Tuhan, agar kami tidak takut untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab mata Tuhan selalu tertuju kepada orang yang percaya. Kepada setiap kami yang melakukan aktivitas kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kami sehari-hari, biarlah kiranya Tuhan selalu hadir. Kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan selalu mendengar seruan kami ketika kami minta tolong. Ketika kami minta kesehatan dan kesembuhan dari segala penyakit, Tuhan berikan. Ketika kami butuh pertolongan, Tuhan yang mengulurkan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih setia dan buat segala berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari Senin ini Tuhan, mampukan kami, ajari kami Tuhan, yakinkan kami Tuhan, agar setiap hidup kami, pribadi lepas pribadi, setiap orang percaya, orang yang yakin kasih akan Tuhan, mampu untuk berkarya di dalam kehidupannya. Melalui hari Senin ini penuhnya Tuhan, biarlah kami selalu bersama-sama dengan Tuhan, biarlah kami selalu diberkati Tuhan, agar kami mampu melakukan yang terbaik dan mampu berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjauhkan segala perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kami, baik melalui tutur kata kami, baik melalui penglihatan kami, baik melalui setiap langkah kami. Biarlah kiranya segala apapun yang kami lakukan Tuhan, segala apapun aktivitas kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat beraktivitas.